Semua dari 5 senyala pandangan Dimas mata. Bagus atau enggaknya sebuah film itu penilaian masing-masing. Silahkan ditonton. Nah, kali ini Dimas bakal ngebahas film-film yang bakal tayang di Januari 2020 film Indonesia. Nah, film yang pertama yang akan Dimas bahas ada film NKCTHI atau Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Nah, filmnya berkisah tentang sebuah keluarga yang punya masalah masing-masing. Jadi setiap keluarga punya rahasia katanya di film ini. Dan film ini juga berkisah tentang kayak gimana sih kedekatan kakak dan adik. Jujur Dimas belum baca novelnya, tapi ada novelnya katanya. Nah, itu filmnya bakal tayang tanggal 2 Januari. Dan film tanggal 2 Januari juga bakal tayang film Rasuk 2. Nah, di film Rasuk 2 ini yang jadi castnya ada Nikita Willy, yang ceritanya itu dia mahasiswi kedokteran tapi dia menjalani koas dan dia punya indera keenam. Gimana ceritanya, kita bakal lihat aja nanti ya filmnya. Tanggal 9 Januari ada Surat Dari Kematian, yaitu film horor, dan ada Abrakadabra juga di tanggal 9 Januari. Nah, Abrakadabra ini filmnya dari Reza Rahardian juga tepatnya. Dia kan baru main Imperfect dan baru main Habibi Ainun ketiga. Nah, film Habibi Ainun ketiga dan Imperfect juga bagus diperankan oleh dia. Dia tuh kayak artis yang Dimas suka sih. Maksudnya dia tuh bisa sih merankan banyak karakter gitu di film-filmnya. Tanggal 16 Januari ada Janin, ya film horor lagi Indonesia, dan ada Anak Garuda tanggal 16 Januari. Nah, tanggal 23 Januari, nah Dimas bakal nunggu film ini karena ada Al Ghazali yang bermain di film Dignitate. Jadi filmnya dia bakal sama Kathleen, yang kayak dia tuh sama abangnya berantem gitu, Dimas lihat di trailernya. Jadi kayak abangnya tuh suka sama si Kathleen juga mungkin ya di trailernya, Dimas kurang tahu juga. Dan ada film Mangga 2. Oke. Dan tanggal 23 Januari ada film Sidul. Nah, Dimas jujur ini katanya sequel gitu ya. Ini yang ketiga atau kedua gitu pokoknya, tapi film Sidul ini Dimas enggak tonton sih dari awal, enggak tahu dan bakal tonton atau enggak Dimas enggak tahu juga. Ada tanggal 30 Januari ada Semesta dan Mangkujiwo. Dan Mangkujiwo ini tentang film yang horor juga ya, Kuntilanak kalau enggak salah ya Mangkujiwo ya. Oke, bakal kita lihat juga mungkin. Dan film Indonesia yang bakal tayang tanggal pada bulan Januari lainnya yaitu ada Nyanyian Akar Rumput. Kita lihat saja.